Widih, warna-warni begini mie-nya. Gua pilih yang warna pink ah. Kalau kata abangnya, yang pink ini dari buah naga di blender tanpa pewarna buatan ya. Kalau yang hijau sama oranye terbuat dari apa ya? Dibumbuin pakai minyak wijen, kecap asin, minyak dari kulit ayam, pakai topping ayam, terus ada acar timun dan wortel. Ini pas lagi main ke daerah Balikpapan. Nama tempatnya itu mie ayam palm hijau Balikpapan. Seporsi mie ayam yang warna-warni harganya 21.000. Ternyata masih dapat wonton yang isinya daging ayam, coy. Asli sih, puas bener makannya.